Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya dalam kelas PPR Bahasa Melayu Tahun 6. Tema yang ke-6, Semangat Cinta Akan Negara. Unit 17, Budi Yang Baik Dikenang Jua. Tajuk Jeneral Tan Sri Rosali bin Daud dalam Standard Pembelajaran 3.4.2. Dari segi standard kandungan 3.4 ini, kita akan menulis imlak dengan tepat. Dari segi standard pembelajaran 3.4.2 ini, kita akan menulis pelbagai teks prosa dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menulis dua perenggan teks secara imlak dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat menulis satu daripada dua perenggan teks secara imlak dengan ejaan dan tanda baca yang betul secara individu. Mari kita belajar kemahiran menulis. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 97, Jeneral Tan Sri Rosali bin Daud. Seperti biasa, kita akan membaca teks ini. Okay. Kamu di rumah perlu menunjuk menggunakan alat tulis ataupun jari setiap perkataan yang cikgu baca ini. Ya, kerana selepas ini, kamu perlu menutup buku teks untuk menulis imlak yang akan cikgu sebutkan. Okay, jelas murid-murid? Okay, mari kita baca bersama-sama. Jeneral Tan Sri Rosali bin Daud. Siapakah Jeneral Tan Sri Rosali bin Daud? Pada usia 18 tahun, beliau sudah menjadi juruterbang dengan pangkat Letnan Muda. Ketika itu, beliau sebenarnya masih tidak tahu memandu kereta. Beliau sentiasa menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab demi negara. Kehebatan luar biasa beliau semasa mengendalikan pesawat diperakukan oleh pihak Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Semasa beliau menjadi Panglima TUDM, banyak misi yang telah diselesaikan oleh beliau, contohnya peristiwa konflik pemberontakan di negara Mesir pada Februari 2011. Ketika itu, banyak warga Malaysia termasuk pelajar terkandas di sana. Seluruh rakyat Malaysia amat risau akan keselamatan mereka. Lantaran itu, Jeneral Tan Sri Rosali bin Daud telah melancarkan Ops of Pyramid. Beliau berjaya membawa pulang rakyat Malaysia dengan menggunakan kapal terbang TUDM. Kejayaan ini disambut dengan penuh kesyukuran. Seterusnya, sewaktu peristiwa pencerobohan di Lahad Datu pada Februari 2013, beliau telah memimpin pasukan TUDM mengusir penceroboh dengan menggunakan jet pejuang. Hasil kerjasama TUDM dengan pasukan keselamatan dan agensi penguat kuasa yang lain, penceroboh negara akhirnya berjaya diusir. Pada tahun 2014, anak jati besut Terengganu ini telah bersara setelah berkhidmat selama 41 tahun. Kini, anak didiknya dalam TUDM masih meneruskan misi mengawal angkasa raya kita untuk mempertahankan kedaulatan negara. Okay, ya. Cikgu dah baca teks. Kamu dah merujuk pada perkataan-perkataan dapat teks ini. Mari kita bincang apakah maklumat ataupun apakah cerita tentang Jeneral Tan Sri Rosali bin Daud. Ya. Merupakan pegawai tentera udara diraja Malaysia ya pada usia 18 tahun ya beliau telah menjadi seorang juruterbang dengan memegang pangkat Letnan Muda. Walaupun pada ketika itu beliau tidak pandai memandu kereta tapi hebat dalam mengawal ya pesawat. Ini telah diperakui oleh pihak tentera udara diraja Malaysia TUDM. Ya, beliau juga telah menyelesaikan beberapa misi. Antara misi telah diselesaikan iaitu peristiwa konflik pemberontakan di negara Mesir Februari 2011 di mana banyak rakyat Malaysia yang terkandas di sana dan dapat diselamatkan ya oleh pasukan Jeneral Tan Sri Rosali bin Daud. Seterusnya, beliau juga telah memimpin pasukan TUDM bagi mengusir penceroboh dengan menggunakan jet pejuang ya peristiwa pencerobohan di Lahad Datu. Ya, hasil kerjasamanya, beliau berjaya mengusir penceroboh negara. Pada 2014, anak jati besut Terengganu ini iaitu Jeneral Tan Sri Rosali bin Daud telah bersara iaitu beliau telah berkhidmat selama 41 tahun dan misi-misi beliau masih diteruskan oleh anak didik beliau. Ya, inilah peranan ya tentera udara diraja Malaysia yang menjaga keamanan negara untuk memastikan
rakyat Malaysia hidup sejahtera, ya, tanpa adanya gangguan pada anasir-anasir luar. Okey, ya, murid-murid, jelasin murid-murid, kamu boleh membaca lagi sekali teks ini dengan memberi penekanan pada ejaan yang dipaparkan dalam teks ini. Selepas ini, cikgu akan membaca dua perenggan dan kamu perlu menulis perenggan tersebut di dalam buku dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Pastikan dari segi tanda baca, huruf besar, tanda nokta, penggunaan kata nama khas perlu dieja dengan huruf besar. Beri penekanan pada perkataan-perkataan yang cikgu sebutkan dengan baik. Okay, jelas murid-murid? Boleh kita teruskan? Kita teruskan dengan imla teks. Okey, ini tugasan kita yang kedua, menulis teks secara imla dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. Jadi cikgu akan baca teks ini, kamu dengar baik-baik dan kamu perlu menulis ejaan yang betul. Ya, pastikan kamu menutup buku, bersikap jujur walaupun kita tidak belajar secara bersemuka. Kamu tutup buku teks dan bersedia dengan alat tulis serta buku untuk mendengar ataupun menyalin ejaan dan tulis dengan tanda baca yang betul. Okay, sudah bersedia? Dengar baik-baik. Okay, perenggan yang pertama. Pada usia 18 tahun, beliau sudah menjadi juruterbang dengan pangkat letnan muda. Ketika itu, beliau sebenarnya masih tidak tahu memandu kereta. Beliau sentiasa menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab demi negara. Kehebatan luar biasa beliau semasa mengendalikan pesawat diperakukan oleh pihak tentera udara Diraja Malaysia dalam kurungan TUDM. Perenggan yang kedua. Semasa beliau menjadi panglima TUDM, banyak misi yang telah diselesaikan oleh beliau, contohnya peristiwa konflik pemberontakan di negara Mesir pada Februari 2011. Ketika itu, banyak warga Malaysia termasuk pelajar terkandas di sana. Seluruh rakyat Malaysia amat risau akan keselamatan mereka. Kamu telah mendengar dua perenggan teks yang telah dibaca dan kamu perlu mengejanya dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Ya, pastikan kamu beri petuan pada kata nama khas yang telah disebutkan dan beberapa perkataan yang perlu dieja dengan betul. Okay, baiklah, kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Aktiviti yang seterusnya iaitu latihan interaktif word game. Ada 12 perkataan yang cikgu bina berdasarkan kosakata yang terdapat dalam teks yang kita pelajari pada hari ini. Kamu perlu menyusun ataupun mengeja semula perkataan tersebut mengikut susunan yang betul. Ya, jadi, lagi sekali cikgu ingatkan, baca semula teks dan barulah kamu boleh melayari permainan interaktif ini kerana ia memerlukan kemahiran untuk menyusun ejaan tersebut dengan betul. Okay, jelasin murid-murid, hari ini cikgu kongsikan nilai murni dalam topik kita itu sikap bertanggungjawab. Jika kamu lihat teks pada hari ini, itu sikap tanggungjawab yang telah ditunjukkan oleh General Tan Sri Rosali. Ya, walaupun beliau tidak pandai memandu ketika umur 18 tu, bagi menggalas tanggungjawab ya sebagai salah seorang pegawai TUDM, beliau telah dapat menjalankan amanah diberikan dengan baik ya, sehingga beliau dapat menyelesaikan beberapa misi untuk memastikan keamanan negara berada dalam keadaan yang aman. Ya, inilah ya sikap yang perlu kita ikuti kerana apabila kita bertanggungjawab dalam sesuatu tugas, insya-Allah kita akan melakukan dengan sebaik mungkin. Itu juga dengan kamu ya. Sekarang kamu tidak menggalas tanggungjawab yang besar. Kamu hanya menggalas tanggungjawab kamu sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang murid. Ya, sebagai anak kamu perlu menggalas tanggungjawab menolong kedua ibu bapa kamu, mengamalkan sikap-sikap yang baik, menghormati kedua ibu bapa kamu. Dan sebagai murid, pastikan kamu melaksanakan tugas PDPR kamu dengan baik. Ya, kerana setiap tugasan kamu akan diberi penilaian oleh guru-guru kamu mengikut kemahiran yang kita pelajari.
Baiklah murid-murid, sampai di sini saja perkongsian cikgu dalam kelas PDPR. Kita akan jumpa lagi di kelas yang seterusnya. Ingat, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.